Ratusan prajurit Yonif Raider 134 Tuah Sakti Batam melepas kepergian mantan Komandan Yonif 134 Letkol Infanteri Ucu Yustiana. Pelepasan tersebut dihiasi dengan tangisan prajurit serta persatuan istri prajurit. Letkol Infanteri Ucu Yustiana menandatangani berita acara pelepasan dan mencium petaka 134 Tuah Sakti. Selanjutnya berpamitan dengan pengganti tampuk kepemimpinan yang baru kepada Mayor Infanteri Tommy Anderson. Mayor Infanteri Tommy Anderson sebelumnya pernah menjabat sebagai Komandan Yonif Siswa Secapa Angkatan Darat di Bandung, Jawa Barat. Dan saat ini menggantikan Letkol Infanteri Ucu Yustiana sebagai Komandan Yonif 134 Raider Tuah Sakti Batam. Barisan Marching Band mengantarkan Letkol Ucu bersama istri menuju ke mobilnya yang berada di pintu keluar Mako 134. Sebelum memasuki mobil, mantan Komandan 134 ini disambut dengan penghormatan senjata dan disusul dengan pedang pora. Dalam acara pisah ini juga diwarnai tangisan para prajurit. Letkol Ucu berpesan kepada anggotanya untuk menjaga profesionalisme dengan memperbanyak latihan serta menjaga prestasi yang pernah diraih. Selain itu juga mendukung penuh kepemimpinan Komandan Yonif yang baru untuk selalu memberikan yang terbaik kepada bangsa, negara, dan warga Batam. Saudara-saudara sudah memberikan yang terbaik buat satuan ini serta buat bangsa dan negara. Oleh karena saya bangga dengan kalian. Ya, saya hormat dengan kalian. Saya minta ini dipertahankan. Pertahankan dan tingkatkan. Dukung, bantu komandan yang baru. Mayor Infanteri Tommy Anderson menegaskan akan meneruskan program-program yang pernah dijalankan oleh Komandan Yonif yang lama. Tommy berharap agar prajurit tetap mendukungnya. Tentu saja tahun ini adalah tahun di mana kita melaksanakan program latihan sebagai Batalion Raider sebagai secara utuh. Ya, secara utuh mulai dari tingkat perorangan sampai tingkat satuan, baik itu yang sifatnya pemeliharaan kemampuan maupun pemantapan kemampuan sebagai satuan Raider. Sementara itu, Letkol Infanteri Ucu Yustiana akan ditugaskan sebagai Komandan Distrik Militer 0318 Natuna. Dari Batam, Alfi Sahri, MNC Media melaporkan.